Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Nih ya, nih pagi ini saya mau perbaikan kendaraan ya. Jadi ada masalah ya. Ini kata supirnya ya, kata drivernya. Itu kalau pas lewat jalan jelek, pas kosongan tuh bunyi ya. Prek 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 di bagian belakang ya. Tapi kalau ada muatan, kalau ada beban enggak bunyi. Cuman pas lagi kosongan enggak ada muatan ya, enggak ada beban, itu bunyi di bagian belakang ya. Ini maksudnya ini ada suara mesin tuh, soalnya yang sebelah lagi manasin mesin ya, jadi agak berisik nih. Ada kompresor, ada suara mesin mobil, jadi agak berisik nih. Ini setelah saya amati ya, tuh di bagian belakang nih. Ini ya, ini stopernya ya, bantalan ekstra udah habis tuh, karetnya udah habis, tinggal platnya tuh ya nih. Depan belakang sama nih, ini yang belakang nih. Ini karetnya udah pada habis. Nah ini ada bekasan nih, bekas pinggilap ya. Ini bekasan antara per ekstra sama ini platnya nih. Jadi bersentuhan. Tapi kalau ada bebannya kan ketekan, nggak bunyi. Tapi kalau lagi kosongan nggak ada beban, bunyi prek prek prek. Ini sering terjadi ya, sering banget. Ini akan saya ganti semua. Ini soalnya kanan kiri rusak semua. Nanti kita buka murnya ya. Nanti murnya bukannya pakai kunci ring atau pakai kunci shock, terserah yang mending enaknya pakai apa ya. Kalau kunci pas kadang-kadang kalau susah nih selek. Ini dipakai lagi murnya ya, soalnya apa? Yang baru ini enggak ada murnya nih. Ini 4 biji ya buat kanan kiri. Nanti kita buka dulu. Kita buka pakai kunci 12 nih. Misalkan murnya rusak, tinggal diganti aja ya. Beli mur 12 tapi dratnya halus ya, jangan terkasar ya. Kita buka dulu nih. Ini banyak tanah nih, mobilnya nggak dicuci, jadi kotor banget nih. Ini ya murnya nih. Ini dipakai lagi, soalnya yang baru tuh nggak ada murnya, cuma stopper doang. Lihat tadi supirnya beli sendiri ya, itu ada harganya satunya 35.000. Ini yang bagus, tadi yang ori. Udah kebuka ya, ada ngambil nih murnya. Nah, ini kan belum bisa diambil ya. Nanti kita dongkrak chassisnya. Misalkan nggak didongkrak bisa, caranya pakai pipa nih, pakai pipa ya. Nah kayak gini nih, nah tuh kan bisa kan. Nah, tapi ini berisiko ya. Lebih baik kita waktu kerja kita cari aman, cari selamat ya. Usahakan nanti ya, kalau bisa jangan pakai pipa. Kenapa saya nggak pakai pipa ya? Takutnya kita kalau lagi apes, kita nggak tahu, cilaka ya. Misalkan ya, kita mau ngelepas ini, kita tekan pakai pipa kayak gini, kita ambil. Takutnya pipanya meleset, tangan kita kejepit. Ini bahaya. Lebih baik nanti kita dongkrak chassisnya, terserah kamu yang belakang boleh, depan boleh. Nanti kalau chassis dongkrak kan ini naik, kita tinggal ambil ya. Ini belum bisa diambil nih, saya mau lepas yang depan dulu. Ini tinggal platnya tuh, karetnya udah pada habis. Ya, murnya kita ambil. Ini ada ringnya juga nih. Yang dalam ya, kita buka lagi.
Ibu kasih mentok ya. Kita nanti dong kasihnya ya, jangan dicongkel. Takutnya kita meleset, tangan kita kejepit. Nah, kita potong rak ya. Nanti sasisnya akan naik sasisnya. Tuh kan, gampang kan? Kita aman ya. Tinggal ambil ya. Soalnya kalau kita congkel pakai pipa kayak gini, takutnya meleset, tangan kita kejepit. Tapi kalau pakai dongkrak aman, aman, kerjanya enak ya. Ini ya, tinggal pasang aja nih. Lalu murnya kita pasangin ya. Ini kalau ada ringnya, ringnya juga dipasang. Ini yang orinya ya bagus. Kalau misalkan mau beli yang dari biasanya tukang per banyak yang diain ya, tukang per tuh. Pakainya ban luar tuh. Itu bagus juga. Gimana ini orinya ya? Tipis tapi awet. Nih, ini udah kayak gini tuh ya. Ini yang bikin bunyi nih. Ini kan mengkilap nih. Per sama plat ini yang bikin bunyi prek 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 gitu ya. Ini karena karyanya udah habis. Yang depan tadi juga sama ya, habis juga tuh. Ini penting buat teman-teman supir ya, jadi jangan salah prediksi. Nanti soalnya untuk bunyi yang kayak gini banyak penyebabnya, bisa per patah, bisa nih stopernya habis, bisa join couple, kita harus teliti. Ini udah selesai ya, tinggal bagian depannya. Enakan tuh tempatnya, lega tuh, parah nih, karetnya udah sama sekali habis. Ini tinggal platnya ya, ini yang bekasnya bunyinya prek 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 tuh ya. Kita langsung buka jan. Sama ya, kita pasang. Pasang langsung murnya kita ambil. Sama ya, kita kencengin. Mungkin ya untuk sebagian supir udah pada banyak yang tahu ya. Tapi misalkan belum ada yang tahu, banyak supir masih muda. Misalkan di bagian belakang ya, ada suara prek prek prek. Biasanya kalau pas nggak ada beban ya, pas kosongan, itu yang sering ini stopernya nih, habis nih, tinggal platnya. Tapi misalkan ya ini, misalkan ya pas mau oper gigi ya, kita injak kopling, pas mau pergi lepas gas itu bunyi kreng-kreng itu ya, yang sering shock couplenya kan. Shock couple itu dalamnya ada alurnya, itu biasanya udah lancip-lancip, udah aus. Tapi misalkan ya pas jalan nggak ada beban, pas lewat jalan lubang atau jalan jelek, bunyi prek prek prek, yang sering ininya nih stopernya udah pada habis ya.
Ini udah selesai ya, cara pemasangannya nih. Ini kanan kiri sama ya, abis semua nih, parah nih. Ini udah selesai ya, udah selesai. Doroknya kita turunin. Ya, jadi aman kalau kita mau ganti stopper dengan cara didongkrak. Ya, usahakan jangan dicongkel lah. Kalau udah upasnya nggak apa-apa, takutnya kita meleset, kita kejepit tangannya malah repot ya. Terima kasih. Ini saya mau tinggal ganti yang kiri ya, sebelah kiri. Sama caranya ya. Cara bukanya, cara pasangnya sama aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.